pada video Rosa yang bukan Rosa. Walaupun menyanyikan lagu Zian Azin, tapi dia tidak mengikut Zian Azin punya cara. Original key A minor. Assalamualaikum guys. Salam persahabatan Malaysia, Indonesia dan seantero Nusantara. Okey, hari ni guys, aku hijack sekali lagi Rosie Panji punya channel dan aku tertarik dengan satu lagi video yang diminta oleh para fans Resa sendiri untuk mereact satu lagi video dia bertajuk Mada Berhela 2 yang lebih wow. Rosie Panji masih belum boleh bersama dengan kita kerana ada urusan yang perlu diuruskan. Jadi, hari ni memang tak kerja aku menghijack dia punya channel. Okay, so jangan lupa subscribe dan berikan dukungan anda kepada Rosie Panji Resa 1310 official channel. Jangan lupa subscribe dan tekan butang notification untuk mendapat info-info terkini daripada mereka. So kita langsung ke videonya dengan kiraan 3, 2, 1. Sekejap, aku nak kira 1, 2, 3. Mana dia punya butang play? Okey, kita tengok intro. Masih mencari lirik lagu untuk lagu Mada Berhela. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Original key A minor. Okay, starting. Siapa di antara kita yang dulu membuka sengketa? Pastinya dirimu bagimu yang engkau anggap puncak. Di garas kereta nyanyikan lagu Mada Berhela. First verse. Masih lagi tenang. Okay, masa chorus suara dia, gelik dia, lengguk dia seakan-akan Nike Adila. Okay, lagu Zian Azin tapi lengguk Nike Adila. Oh, sempat joget. Dia mempunyai satu control voice yang cukup best Cukup lancar je. Aku adalah sandaran Sesungguhnya
landing pun daripada slow menaik. Siap berpaling. Yes, itulah video yang kita baru saksikan tadi, Mada Berhelah 2 dengan nada yang lebih wow daripada Lesa. So sekarang aku nak komen. Okay, pada aku lagu kali ni Lesa ni membawa dengan key yang original A minor, yang mana A minor ni di Malaysia paling tinggi lah dia punya martabat. Dia punya control voice memang cun. Tak ada yang cakap apa. Okay, pada aku Lesa ni dia mempunyai suara yang walaupun menyanyikan lagu Zian Azin, tapi dia tidak mengikut Zian Azin punya cara, tapi mirip seakan-akan lenggok Nika Adila, yang mana dia lebih menjerumus pada diri dia sendiri. Okay, kalau tanya pada aku perbezaan perbandingan antara lagu Sembilu dengan Mada Berhelah, pada aku masa lagu Sembilu key dia half tone, tapi dia masih boleh mampu membawa dengan key yang original sebab Mada Berhelah ini menggunakan E note yang original, A minor, nada tone asli. Nada asli dengan suara dia yang mirip-mirip dengan Ella, yang seakan-akan Nika Adila punya lingkup. Dengan membawa lagu Mada Berhelah ini, aku rasa lagi pada aku di Malaysia ni sendiri, bukan semua orang yang boleh bawa lagu Mada Berhelah ini dengan sempurna. Namun Lesa telah membawanya dengan di kata sebenar A. Okay guys, so pada kali ini aku lebih suka pada video Rosa yang Bukan Rosa. Dia jangan dulu. Kau dulu. Lesa. Okay, sorry guys, Lesa. Okay, jangan lupa share, like, komen di kolom komentar di bawah. Berikan pandangan anda tentang video reaction kali ini. Sekiranya korang suka, aku akan hijack lagi channel Gozi Panji. So guys, sebelum aku mengundurkan diri, berikan sokongan anda kepada channel Lesa 1310 Official. Jangan lupa subscribe dan tekan button notification, dan juga subscribe Rosie Panji dan channel Mat Kudut. Jumpa lagi. Love you Malaysia, love you Indonesia, love you Lesa. Peace yo. Sabar lu. Alah, kau ni potong lah. Peace yo.